Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mas Ade. Kali ini kita akan unboxing sebuah penanak nasi elektrik dari Miyako. Ya, sebelum itu kita kelilingi dulu tampilan kotaknya seperti apa. Seperti biasa, di depan ada tulisan Miyako penanak nasi serbaguna. Jadi gunanya ada 3 fungsi: memasak, mengukus, serta menghangatkan. Dan tampilannya apa ya, agak unik ya, karena dia pola gambarnya itu seperti batik-batik gitulah, batik-batik Jawa, dan ada gambar wayang, warnanya warna-warna batik kayak gitu. Jadi ini asli produk Indonesia ya teman-teman ya. Oke teman-teman, oke sorry teman-teman, suara saya agak bindeng karena pilek. Oke, kembali kita ke produknya. Di sini ada 3 fungsi dalam satu wadah atau 3-in-1. Nah, di sini diberi informasi. Kemudian kapasitasnya 5 liter. Kapasitas daripada tempatnya ini, wadahnya ini. Kemudian dia juga sudah food grade. Artinya aman untuk digunakan pada makanan. Jadi kita mau masak nasi di sini, insyaallah aman ya, karena sudah diuji, lulus uji ya, dari bahan yang berbahaya. Kemudian wadah untuk menanak nasinya juga atau pengukusnya sudah aman juga, dia tidak mengandung bahan non PFOA ya, mungkin bahan yang berbahaya ya kalau digunakan untuk makanan. Nah, inilah tadi yang dimaksud 3-in-1 tadi. Jadi dia punya 3 fungsi, yang pertama sebagai pengukus, penghangat, dan penanak nasi. Oke teman-teman, langsung saja kita unboxing menu utamanya, yakni ke penanak nasinya. Seperti apa tampilannya, mari kita buka bersama-sama teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, ayo kita angkat. Sorry teman-teman, karena malam ini dalam keadaan hujan, jadi suara agak kurang jelas, agak terganggu ya, harap dimaklumi teman-teman ya.